Mari kita angkat kedua tangan kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Ya Allah, jadikan sedekah terbaik yang aku berikan di pagi hari ini yang penuh berkah, Ya Allah, sebagai jalan ampunan dosa-dosa yang pernah kami lakukan di keluarga besar ini, Ya Allah. Dosa yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, dosa yang kami lakukan secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan, Ya Allah, dosa kami di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Jadikan sedekah terbaik yang kami berikan ini sebagai kesembuhan penyakit yang diderita oleh kedua orang tua kami, pasangan kami, anak kami, Ya Allah. Anggap sakit ini sebagai penggugur dosa-dosa kami, Ya Allah. Jadikan sedekah yang kami berikan yang terbaik di pagi hari ini, Ya Allah, sebagai jalan terbukanya pintu hati, pintu hidayah untuk orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami sayangi, Ya Allah. Berikan kelembutan hati, kesabaran, kekuatan pada mereka, Ya Allah. Ya Allah, jadikan sedekah ini sebagai jalan untuk anak cucu kami dijauhkan dari perbuatan zina, iri, dengki, sirik, dan munafik, Ya Allah. Engkaulah pelindung sebaik-baiknya pelindung, Ya Allah. Jadikanlah ilmu sedekah yang kami berikan ini sebagai jalan upaya kami bisa menyekolahkan anak-anak kami, menikahkan putra-putri kami, dan berikan kami kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikan sedekah terbaik yang kami berikan sebagai jalan kemudahan ibadah umroh dan haji kami. Izinkan kami berada di depan Ka'bah bersama orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, Ya Allah. Panggil kami, Ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa la hubba syarika lak. Ya Allah, ini adalah hari Jumat, Ya Allah. Adalah hari yang dikabulkannya doa, diterimanya doa. Maka jadikanlah, Ya Allah, sedekah yang terbaik yang kami berikan hari ini, Ya Allah, sebagai jalan bersatunya kembali keluarga kami, Ya Allah. Kukumpulkan kami suatu hari nanti kembali di surga sekeluarga, Ya Allah. Berikanlah ilmu sedekah yang terbaik yang kami berikan sebagai kekuatan daya ingat hafal kami untuk belajar di Al-Quran, menghafal Al-Quran, berakhlak Al-Quran. Jadikanlah sedekah terbaik yang kami berikan sebagai jalan kami mendapatkan rezeki yang lebih baik, Ya Allah. Harta yang lebih baik, Ya Allah. Yang lebih berkah, Ya Allah. Hanya kepadamulah kami menyembah dan memohon pertolongan. Jikalau sedekah yang terakhir ini adalah yang terbaik, Ya Allah, yang dapat kami berikan, maka jadikanlah sedekah kami ini, Ya Allah, sebagai jalan kemudahan kami dalam sakaratul maut nanti, Ya Allah. Jadikan sedekah terbaik yang kami berikan ini sebagai jalan kematian kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keburukan orang-orang yang mencintai kami. Matikan kami dalam keadaan beribadah sujud padamu, Ya Allah. Jangan kau matikan kami dalam keadaan hina. Jadikanlah sedekah terbaik yang bisa kami berikan hari ini, yang boleh jadi yang terakhir dalam hidup kami, Ya Allah, sebagai jalan kemudahan kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadikanlah sedekah terbaik yang kami berikan ini sebagai jalan keselamatan kami dari siksa kubur, siksa neraka-Mu. Dan berikan ini sebagai jalan kebahagiaan kami, baik di dunia maupun di akhirat nanti, Ya Allah. Dan jadikanlah sedekah ini, Ya Allah, sebagai terkabulnya doa-doa pinta-pinta teman yang ada di samping kiri kanan kami. Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.